Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan panasnya gurun Sahara, dinginnya kutub utara, seksinya badai Idul Adha sampai pendeknya badai Kutub Bapa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hak memperingati Kementerian Keagamaan di Kabupaten Banjar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman unta hingga zaman Toyota, dari zaman Toyota hingga zaman Garuda Indonesia, dari zaman Garuda Indonesia hingga zaman robot sabar kerja, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerangi oleh iman Islam dan Islam. Dan yang terhormat dewan juri, hadirin dan teman-teman peserta yang berbahagia sekalian. Baiklah, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda sebagai Dambaan Umat. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam harus ditegakkan di muka bumi ini. Islam membutuhkan sosok seorang penerus generasi muda yang mampu menjaga panji-panji Islam di seluruh dunia. Generasi muda adalah calon pemimpin masa depan. Generasi muda adalah penerus cita-cita. Tanpa mereka, bangsa kita akan hancur dan kita akan tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa ini tentu memerlukan sosok seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan lahir dari masyarakat yang baik. Seorang pemimpin harus mempunyai pandangan yang arif dan bijaksana. Dalam memimpin sebuah negara, seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang cukup, wawasan yang luas, dan ketauladanan untuk pengikutnya. Kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus rajin belajar dan menuntut ilmu tanpa lelah, agar kita mampu memberikan pengabdian terbaik untuk negara ini dan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Subhanul yaum rijalul ghad," yang artinya anak muda sekarang adalah calon pemimpin masa depan. Betul teman-teman? Hadis di atas memberikan motivasi kepada kita bahwa kita sebagai umat generasi Islam mampu menjadi pemimpin umat di masa mendatang. Mereka yang sekarang memimpin tentu akan dibatasi oleh waktu, dan kitalah yang akan menggantikannya. Tanpa kita, mereka akan kehilangan semangat karena apa yang telah mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai remaja masa depan mempunyai posisi penting. Di antaranya, yang pertama, kita harus menjadi generasi yang soleh, karena anak yang soleh merupakan investasi di masa depan bagi orang tua kita. Kita sebagai putra putri bangsa sudah sepatutnya menata diri agar kita mampu menjadi investasi bagi umat Islam. Ketika orang tua telah meninggal, doa kita lah yang selalu mereka nantikan. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, "Idza matatul adam min kata amaluhu illa min salatihin sadaqatin jariyah." Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Kita harus mampu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Orang tua kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi pemimpin yang gigih dan kokoh. Mereka senantiasa memanjatkan doa
seperti yang diajarkan Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang mampu menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan. Doa ini sangat dalam maknanya. Orang tua kita berharap dalam doa itu agar kita mampu menjadi pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sungguh betapa bahagia orang tua kita ketika putra-putri mampu menjadi generasi yang dapat dibanggakan. Demikian pidato tentang posisi kita sebagai generasi yang menanti. Semoga kita mampu mengemban tugas yang mulia menjadi pemimpin di masa depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.